Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN juga memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial serta menjadi pengawas eksternal bagi kedua BPJS. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa kerja anggota DJSN periode 2019-2024 pada tanggal 19 Oktober 2024, maka Presiden telah membentuk panitia seleksi atau pansel berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 2024. Pansel terdiri dari 7 orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Isah Ramatarwata sebagai Ketua, Taufik Hidayat sebagai Wakil Ketua, serta Andi Megantara, Subianto, Jerry Warmen, Timbul Seregar, dan Rahma Irianti sebagai anggota. Pansel ditugaskan untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota DJSN dari unsur tokoh dan atau ahli, unsur organisasi pemberi kerja atau organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja atau organisasi buruh. Pansel mengajukan nama-nama hasil seleksi calon anggota DJSN terpilih kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pendaftaran seleksi calon anggota DJSN telah dibuka secara resmi pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024. Pengumuman, persyaratan, dan ketentuan lebih lanjut dapat diakses melalui laman website www.djsn.go.id atau www.kemenkopmk.go.id. Pansel mengundang warga negara Indonesia yang memiliki keahlian di bidang jaminan sosial yang berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada tanggal 19 Oktober 2024 dan memenuhi syarat persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DJSN. Mari terus serta membangun bangsa melalui sistem jaminan sosial nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.